Iya, biasanya. Tapi nah sekarang dia enggak ada pengunjung ya. Coba lihat sana. Kita lihat ternyata stok ikan masih banyak. Wow. Walaupun masih banyak ya. Kan kita belum lihat itu. Ya Bu ya. Di sini kita lihat walaupun pengunjung sepi begini tapi nelayan tetap mencari ikan. Nah, mari kita lihat sekali. Jadi biarpun pandemik ini biarpun pandemik PPKM ini toh tetap aktivitas nelayan jalan, hanya saja ibu-ibu kita itu nggak bisa mencari uang untuk dimasak di sini, jadi dari nelayan itu akan dibawa ke pengepul di Jakarta. Nah, ini sudah dikasih tahu ibunya, kita akan lihat di sana. Oh, boleh. Ikan-ikan yang baru turun. Wow, bisa digambarkan. Nah, kita saksikan. Ini bang ikannya ini ada pari. Ikan pari. Ikan beong. Ikan beong apa? Masa beong. Beong laut. Bukan anak. Ya beong laut. Beong laut. Aku kira anak lele. Enggak. Ikan hiu, anak hiu. Anak hiu. Bukan anak hiu toh? Ini hasil tangkapan kapan? Tadi pagi. Iya, tadi pagi. Kalau ini dimasak apa, Bu? Itu di asam pedes biasanya. Kalau pari. Iya. Biasa pedes bisa digoreng ini berapa bisa. Kilo ini harganya per kilonya berapa? Semua ini? Iya, satu ini. Kalau dua gini berarti 50. Kalau sama ininya sekali? Sama ini berapa? 50. Oh, 50. Jadi 100 semuanya. Iya. Oh, boleh. Dimasaknya dibungkus. Masak apa? Nanti di asam pedes bisa dibakar bisa di itu. Ini masak apa? Ini nanti akan dimasak asam pedes. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita udah beli ikan. Kita akan mau masak ikannya mau seperti apa nanti apa rasanya. Anjrit kaget gua. Yuk, kan bilang ikan. Sialan. Ini kalau ngentup langsung dut. Rica-rica sama dia sempedis ya. Oh boleh Bu. Udah ya, nanti semuanya ya udah beres ya, kita tinggal makan. Iya. Pak makasih Pak ya, terima kasih ya. Ya. Kita nanti mau masak apa? Ini di kuah kuning sama dibakar. Yo ini yang satu di asam pedes, satu di rica-rica. Iya kan? Oke, selamat siang. Kita masih di Jeding Journey sama gua Kobam doang dan siapa mas-mas ini namanya? Siapa? Sini ngumpul sama ngumpul. Sialan. Jadi Jeding Journey kali ini teman-teman kita jalan-jalan ke di daerah selatan di kota Jogja, itu di daerah Pantai Depok ya Bang ya. Betul. Kita sekarang bareng sama Om Pono, Om Jeding juga yang sudah memang teman-teman sudah tahu. Kita sekarang ditemenin juga. Ini ada Pak siapa namanya? Dayat. Mas Dayat. Mas Dayat. Ini, nelayan ya. Nelayan di Pantai Depok ini. Jadi tadi kita udah masuk ya Bang ya. Jadi tadi Mas Dayat kita datang masuk terus ngeliat. Ya agak sedih juga ya, biasanya kan parkiran ramai mobil dan sebagainya pengunjung. Tapi aktivitas, kalau Mas Dayat sendiri aktivitas gimana kalau di Pantai Depok sekarang? Terasa banget Corona ini ya, jadi makin sepi banget lah Depok ini. Biasanya rame, hari-hari biasa pun rame. Apalagi hari libur, lebih rame lagi. Tapi Mas Dayat juga setelah ini. PPKM ini ya? Iya, apalagi setelah PPKM ini makin parah, makin sepi. Tapi Mas Dayat juga tetap aktivitas nelayan masih tetap jalan ya? Tiap hari tetap melaut, cuma kan kita langsung ada ke TPI langsung TPI. Timbang ya. Biasanya kan jual pantai dulu, karena ada ini ya, para wisatawan ya? Iya. Itu memang perbandingan harga juga berpengaruh itu? Berpengaruh, lebih bagus di pantai. Ke tamu daripada langsung TPI sih. Oh, seperti itu ya. Berarti ikan tadi ini ada ikan apa tadi, Bang? Mas? Ada ikan pari, ikan jambal. Ikan jambal. Macam-macam lah biasanya itu, kalau pagi itu. Tadi baru habis nangkap itu. Iya, biasanya pagi kan habis subuh kita berangkat turun ke laut, nanti jam 10, 11 itu udah naik lagi. Jadi kondisi seperti ombak yang seperti ini
ini tuh masnya pagi-pagi tuh langsung ngelaut gitu. Iya. Wah, ngeri. Lu lihat teh ombaknya kayak begitu. Biasanya habis subuh berangkat kita. Ini kalau kecil ini. Ini kecil, termasuk kecil ini. Mas Dayat, harapannya dengan PPKM ini seperti apa? Ya, dengan kejadian pandemi ini, ke depannya mau seperti apa nih, Mas? Ya, mudah-mudahan ya pandemi ini cepat selesai lah. Amin, amin. Cepat selesai biar normal lagi seperti biasa. Amin. Jadi semuanya juga kalau begini kan susah semuanya. Ya. Dari warung, dari nelayan, dari semuanya lah. Kalau semuanya normal ya kembali lagi berputar seperti biasa itu bagus. Kebutuhan gampang. Gampang, ya. Lebih gampang lah. Yang penting kan wisatawan bisa datang. Itu yang hidupin. Semua jadi berjalan, Pak. Ya. Saling ini ya, Mas. Ya. Saling membantu perputarannya ya. Itu jelas. Biasanya dapat berapa kilo, Mas, sekali berangkat? Enggak tentu, Pak. Kadang sampai kintal-kintalan. Tapi kalau sekarang? Kalau lagi timuran ini biasanya agak kurang hasil laut. Setengah kintal dapat ya? Setengah kintal ada. Cuma yang parah sekarang harga jualnya. Harga jualnya, tamunya nggak ada. Nah, itulah yang bikin susah semua. Tapi masih, apa namanya, dihitung sama bensin dan apa lain-lain masih tercover nggak? Ya, paling nutup operasional aja, Pak. Pak Pok ya? Oh, ya. Operasional menutup tapi ya? Oh, nutup operasional. Nutup, Pak Pok, Mas. Jadi cuma Pok. Berangkat, iya. Stop. Pak, gimana? Cuma buat berangkat lagi besok. Buat berangkat lagi besok, ya. Tapi harus ampun, dijalani masih ya, lagi kondisinya ya, kayak semangat, gini ya. Kan, harus yang penting tetap semangat, nanti betul. Pandemi sudah selesai kita ya. Bangkit ya, amin. Harus semangat karena itu normal, bagaimana Pak Pok itu tetap salah satu roda juga. Harus dijaga itu karena benar. Kalau tidak Pak Pok itulah baru apa lagi. Iya toh, Mas? Iya, kalau di pantai ini ya nelayan rata-rata enggak ada yang pakai masker sih. Jadi nggak takut sama corona takut, sebetulnya? Mungkin nggak tahu. Ada, tapi ya yakin ada. Tapi ya kita... Sama ombak gede aja nggak takut. Iya, apalagi sama corona. Iya. Ombak aja terlihat, corona nggak terlihat. Iya. Ini kan hiu aja berani di sini. Apalagi corona. jadi teman-teman semuanya, di journey kali ini, kita udah ketemu sama Mas Dayat. Kita lihat situasional di Pantai Depok. Nah, nanti kita, tadi kan kita udah beli ikan. Nah, kita akan coba seperti apa ini lagi dimasak. Nah, kita akan coba udah dimasak matang, Bo? Lagi dimasak. Nah, kita akan coba gimana rasanya nanti. Dan lu boleh lihat bagaimana Om Jeding nanti. Bang, tadi kan kita beli ikan banyak, Bang. Ada jam, ada banyak lah. Itu kita masak semua. Lu pikir itu habis sama lu? Enggak, lu perut bakur. Masuk sini semua lah. Coba teman-teman. Berapa banyak ini ya? Enggak, sebetulnya. Bakur, karena kan seksi. Aku juga. Wah, seksi ya. Karena dia habisin ini. Jadi teman-teman, ini Pantai Depok ini emang biasanya ramai, tapi akhirnya ya yang Anda lihat lah seperti ini sekarang ini. Tapi tadi seperti harapannya Pak Dayat tadi ya, semangat, harus tetap semangat meskipun jangankan corona, ombak aja nggak takut, ya kan? Oke, jadi selalu tetap beraktivitas. Jadi teman-teman, kita harus salut pada nelayan yang punya semangat luar biasa. Kondisi ombak seperti ini, kondisi pandemi, penjualan tidak bagus, tapi setiap hari tetap bekerja, walaupun hasilnya cuma pas-pasan buat makan. Ini semangat ini harus kita tiru. Pada saat kita berkarya pun kita harus punya semangat seperti nelayan. Nelayan mereka, Indonesia. Semangat. Selamat siang, Kak Nona. Apalagi serius. Lagi nikmatin. Boleh nanya-nanya nggak? Nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau mau ngomong. Lu kerja? Ini lagi libur nih? Iya, kebetulan lagi off kerja. Lagi off. Terus tiba-tiba lu kepengen datang ke Pantai Depok? Iya, pengen ini makan.
makan orang. Lu tadi kan lu lewat mana? Lewat situ ya tadi ya? Iya, lewat Dibaya. Lu ngeliat sih perbedaannya dari lu berapa kali bolak-balik? Baru beberapa kali sih, enggak sering banget ke sini. Sebenarnya lebih enaknya itu sebelum pandemi sih, karena kayak kita itu enggak was-was gitu loh, kayak ah ini ditutup enggak sih? Iya, gitu. Iya, iya, iya. Terus juga sepi juga, kasihan sama ibu-ibunya di sini yang jualan mungkin ya. Lu tadi naik motor ya? Iya, naik motor. Iya, iya. Gimana dong teman-teman? Ngeri kan dia aja yang dari Sulawesi udah kerja di Jogja terus datang ke sini, sedih juga ngelihatnya. Iya, sedih aja. Lu ada harapan apa buat kawan-kawan? Jadi ceritanya gue lagi bikin journey nih buat teman-teman. Nah kebetulan adanya dirimu di sini yang bisa gue tanya. Ya udah, akhirnya gue harus nanya lu aja. Gak ada nanya yang orang lain ini. Sepi ya? Tadi, yoi, itu masalahnya. Tapi gak ada yang bisa gue tanya. Akhirnya gue harus nanya lu dah. Ya. Abis gue ngeliat deh tadi, itu berdua doang. Songong amat. Gue datengin lah gitu, gue gituin lah. Lu gak takut kan sama pandemi? Lu takut gak sih sama pandemi, sama corona gitu? Gimana ya? Lebih ini sih takut, gak terlalu was-was aja sebenarnya. Was-was, cemas ya? Cemas juga kalau semisal kena kan ya gimana ya? Gelisah gak? Gelisah? Iya, lebih sebenarnya gelisahnya kayak kalau semisal kita kan masih muda nih. Nah masih muda kan masih sehat, masih bisa. Ya udah kalau ada virus masuk kan masih bisa kebal lah. Tapi kalau semisal kita nularin ke orang tua atau ke orang lain kan itu sih yang was-wasnya. Ya kayak mereka-mereka kan yang udah tua. Gitu, ya. Gua juga sebenarnya was-was sih Diba, bener. langsung dihancurin, nggak boleh bagian ngomong begitu sialan lu. Anjrit. Oke. Udah ya. Oh, makasih lo Diba, kita seru-seruan doang ya. Nanti kita berkabar. Oke. Okay. Jadi cerita ada kita punya channel namanya Jeding Journey. Jeding? Jeding. J E D I N K Production. Oke, okay, Jeding Journey. Jadi nanti lu bakal ya kita lu bisa lihat di situ deh. Oke deh, boleh nanti tak. Alright. Kepoin. Seru-seruan. Ya kepo-kepo aja boleh. Kepo-kepo. Ya Mbak Dima makasih ya. Ya. Selamat lagi teman-teman. Berapa? Satu kilo aja berapa? Berapa? 20. Kalau udang? Ini aja sih. Mau kasih serapan aja mas. Serapan aja ya. Nyobain dulu. Ini yang nangkep tuh orang-orang sini. Kita masih di Jeding Journey. Kita tadi udah jalan-jalan, lihat pantai dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol juga di Pantai Depok nih, masih di Pantai Depok. Nah, akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu itu datang. Ini ikan yang tadi ya, Pak? Yang tadi kita ada yang kamu angkat tadi. Iya, ini yang ngagetin. Boleh bergabung? Ah! Bergabung dong. Yang beli di pantai tadi ya dia. Iya, ini tadi ya. Masih nelayan tadi ya. Iya, yang tadi yang ikan hiu. Cara ikan hiu di apa namanya? Nah, jambal ya. Jambal laut ini jambal roti. Jambal itu. Jadi jambal ini jambal pedas. Itu sambal. Itu sambal. Jadi jambal tadi dipotong jadi bakar satu sama itu kepalanya dituang. Bukan satu tapi satu dibagi dua. Nah, iya. Kan? Ini satu lo. Ini apa? Itu tadi itu apa? Pari. Waduh, ini pari juga tapi dimasak lada. Ya coba bayangin, ini aja belum kita mulai ininya banyak yang mau. Mungkin Pak Kucil bisa kita mulai. Oke. Piringnya bisa dibagikan. Oke. Ah, kita juga dikasih ini ada sayur. Mari Mas Pono. Ini kangkung laut. Asding. Oh iya sambal. Oh, paham doang. Oh iya. Kalau yang nama
namanya ikan laut itu saya suka dan saya makan. Ikan air tawar? Tidak. Daging? Daging jora atau akrab yang tak. Daging Singapura? Nah itu beda lagi. Nasi. Daging sate. Itu mah daging surga. Langsung aja ya teman-teman, kita ya, cobain nih aja. Ini yang dibakar buat kepala. Teman-teman di Big Journey, ini yang namanya makan daging laut. Mantap ya, luar biasa. Kalau ini ini badan buntutnya ini. Buntut apa itu Mas? Yang itu apa? Buntutnya ikan beong. Oh. Oh ini kepala nih. Apa itu? Kepala. Kepala apa? Kalau tadi yang di apa? Kok ekspresinya gitu doang. Kepala nih. Kepala. Terus nek aku ngomong apa gitu? Oh iya. Ini kulitnya loh. Yang dekat. Kulitnya ini kenyal banget. Dan ini istimewa karena dagingnya ini berpindah dari satu darah. Ini agak merah. Merah darah. Kalau dimakan pokoknya karena timbok. Ya makanya itu. Kalau nggak kayak karena timbok, wah orang mair kurang mantep. Bawa so tunai katon. Iya, takut. Ini sekarang ini. Bawa dulu lah, kelihatan dulu. Oke, teman-teman yang ada di Gading Journey, kita sudah melakukan beberapa ya, tadi kita sudah melihat bagaimana ikan nelayan berjuang di masa pandemi, di masa PPKM ini, dan bagaimana juga sepinya sebuah objek wisata yang biasanya tadi ibu-ibu ramai, wah ada yang benar-benar sekarang kayak kuburan ya Mas? Iya, kayak kuburan, tapi jangan patah semangat, kita tetap harus semangat di masa pandemi dan kita tetap harus bangkit. Oke, tunggu tayangan-tayangan berikutnya di Gading Journey. Yakinlah pandemi pasti pergi. Kita harus menunggu semangatnya semangat di sini. Ya, walaupun pandemi enggak ada, tapi dia tetap menyiapkan makan bahan dengan sukacita. Ya, melayani tamu dengan baik karena dia ingin bawa masa depan Marung Makan Tiri setelah makan dunia dan berjaya. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat. Bye-bye. Bye-bye.